Aduh. Akak bodoh amat ah. Kampung bego. Hah? Kampung kepete-pete. Akak kampret. Ini kampung. Kampung pete. Mana ada pete, enggak ada bego. Baca ini doang gua tiga tuh. Pete. Bodoh ah. Udah nangis capek. Lagi. Capek gua nerusin gua ya. Romanya kangen gua tuh gua. Bukannya kangen ngeselin. Kampung Teluh. Ayo teluh tuh muka lu tuh. Ayo teluh. Muka di teluh. Ini teluk budak teluk. Teluk. Ha? Hai. Udah kayak serigala. Sebenarnya gua mah rada takut Teluk Haur. Kampung orang gacak-gacak. Ya. Kampung Teluk Haur. Siap beres. Besok, besok. Tukang kameranya weh konyol nyinyir nyinyir terbuka gua. Ini bocah beranak di operasi begini. Mitra kaundang musyadaya perantos kapiatur adat kebiasaan tradisina atau tina wangi iya tisim kuring sapara kanca sata acana urang haturkin kalau kentina acara nu pertamanya ita acara lawakan atrapik bodoran tipayun urang haturkin tari caipong naik goyang karawang ti lima penariknya tilu mohon tilu laguna Karawang Tandang ge boleh sok mangga aturan ulujung wengi kasarena mangga ulujung nonton nyangakeun magelaranna ulujung. Terima kasih.
di pindah ter tidak mendengar si kota Karawang pemandor ucil sebulan cer ayo bangkit jati diri ngawangun segala bidang gelis anu mawar sari kaseni manca para pedami hai dermawan jang karyawan kaseni teman jang cedikiawan ayu rampak sebelajar kota pangkal perjuangan kota Karangawang lumbung padi pakan apa Karangawang kota pangkal perjuangan lumbung padi bakat pangan tempatnya para seniman kota Karawang mana gawat interasi cil sebelajar ayo bangkit jati diri ngawangun segala hidangan garis amuk mawasari daya seni macam para pedami kota Karawang lumbung padi bakal apa Karawang kota pangkal perjuangan lumbung padi bakan pangan tempatna para seniman kota Karawang menanggalar interasi kota Karawang ayo bangkit jati diri ngawangun
segala bidang gelis anu mawasari seni maca para petani hai darang mawan jangkar yang awan katil detik awan ayo rampak makalah kota Karawan kota pangkal perjuangan kota Karanganyar gembung padi pakana pangan ala ngadu Kembang Tanjung reruntuhnya ngaduh-ngaduh orang ngaduh-ngaduh ngaduh-ngaduh dasarnya goyongan ala ngaduh Kembang Tanjung Pamanda rucil saya belajar anu mana mama iya mas saya belajar teh aturan kanya payun hela aturan abdi napa ngaca pamanda rebar godei kanu saya Pinapangake Pamanda rucil sebulajat aturan abi teh sono Mama iya mendei anak saya Pamanda rucil sebulajat kono bage Parta no dei aturan abdi nepangakeun pamandor anu deui Pak RT anu bageur pamandor rucil sebulajar anu saya mama iam sebulajar anu bangakeun basroni Bastrani deui aturan abdi teh sono nyanggakeun sadaya daya RT anu deui kana sayang diserengan ku Bastrani mana deui aturan abdi nepangakeun ti abdi sapara kanca ala aduh kemang tanjung dari runtuyan orang ngajung-ngajung dasa uyungan lain-lain pamanda rucil deui sebulajang tano sayang mama iyang deui
sebulah jangatan bager nyangkakan iya lagu Wali
berat nganjang hayang milu. Saliwat gedenge durina dipisengono hoyong diserengan apa lura acing dipisengno teneng embong. Di pisan atene bongan apa ora ajeng dipidadang jauhkan Palur Aceh diserangan pamandor unyil sebulajeng mana mana sayang aturangan aturangan abdi nengpangakeun. Nyanggakeun sadaya daya. Salam hormat, selamat malam Pak Lurah Acep. Ya, makasih, makasih. Kapungkur mana hoyong diserangan Pak Lurah Acep dengi katuk cari itu ayana kacampang deui ayana kacampang deui kapungkur mah pamandor unyil sebulajeng pasangan kapungkur paturang tilu. Ayeuna apa tepang deui mama ayam sebulaja deui abdi nepang deui. Rasanya gue meren si Barong si Mawi. Ger ai oi ai oi weh. Ai elah elah elah. Elah elah. Ngapan dulu deh. Di Bang Dehem we diikutin. Kekenyangan lu ya. Ya elah elah Allah. Kebelak baso doya bak baso. Iya. Halo Mak. Ya, Pak, halo Pak. Suwe ah. Baru udah ngalamin saya. Penabuh pada di atas, selesai mah di bawah.
bagian gitunya mah. Kagak ngapa-ngapa. Kagak ngapa-ngapa gua cotan lu kagak ngapa-ngapa gitu. Lah lu enak kagak belok lah gua. Kagak ngapa-ngapa. Kagak ngapa-ngapa mata lu soek. Apa yang melotot-melotot? Oh bukan penari. Iya. Ya elah. Oh kenapa? Tuh ya, dia baik ribet tuh naiknya. Padahal mah naik ke sini enakan banget. Mana kudu wae pakai bangku ogohan banget penari. Gua mah bisa tuh begitu. Tuh. Elah. Lu golongan O ya? Kalau tekan, enggak. Tekan. Abu. Lah, baik tak kencing lagi ngompol. Ayolah. Cek minggu di mari kelihatan ya. Set. Elah. Elah Pak Lurah. Iya, alhamdulillah Bapak Lurah udah datang. Iya, selamat malam Pak Lurah. Selamat malam Pak Lurah. Bapak Lurah Acep ya. Iya, Bapak Bapak Lurah Acep ya. Iya, Bapak Lurah Kertajaya alhamdulillah. Iya, ketemu lagi Pak sama saya si Al. Siapa? Si Al, lakinya si Andin. Set ye di hahaha ya. Lah timbang saya nyebut si Al ongkonya. Ilek si Al mukanya kayak sempak nenek-nenek. Et jangan sempak nenek-nenek ngapa? Lah ilek muka gua kayak sempak nenek-nenek. Emang apa? Lah sempak nenek-nenek udah melar, udah soek. Lah dipakai teh beraweran budak. Ah, ngapa-ngapa. Ongkonya ibu-ibu timbang gua nyebut si Al meni. Weh. Si Al biasa we tuh. Si Al mah ganteng. Ya itu masih Al bintang film. Emang lu? Kalau gua makan aling-aling bambu. Yalah-yalah, aling-aling jamban gitu loh. Iya. Pak Lora alhamdulillah selamat malam kami ucapkan. Iya, selamat beristirahat, selamat mencicipi hidangan. Iya. Iya, terima kasih Pak Lora. Kali ini elingan sama saya. Jangan lupa Pak Lora ke sini bawain korek sama bensin didorek. Lah, ngapain gua tolong? Langsung bakar. Wah, enak itu. Lah mendingan saya dibakar. Ilok dibakar enak. Lah kagak dingin gua. Mati rek. Lah mati apalagi mati enak saya. Lah orang mikirin utang orang mikirin emok. Dikubur. Lah gua mau dikubur mah lebih enak gua. Lah diinjak-injak rek. Lah enak apa ada pegel? Lah mau kemana sih lo? Dewekan rek. Ah lah bagiin banyak-banyak ting ribet gua. Mendingan didewekan. Rame-rame ya, jong-jong ya tadi ya. Orang mati jong-jong. Ini mama ini nyumpahin banget saya. Ya ilah ilah Allah dah. Orang saya lagi ngerayu Bapak Lurah. Pak Lurah, ya tenggung ada gini baik ulan. Jangan juga maluin apa? Hah? Jangan juga maluin. Lah emang malu gitu? Malu. Lah gua mati tiba ngomong, emang gua ngemaluin. Lah kalau gua ngejelekin dia, kali gua boleh ngemaluin. Oh Pak Lurah. Angkunya. Bohong Pak Lurah, jangan Pak Lurah. Dore Pak, jangan suka didengar. Jangan suka didengar saya mah Pak. Jangan Pak. Jangan lama teuing apa? Yee goblok. Lah parahan lu. Eh ora enak banget ya. Saya di atas bapak pada di bawah. Turun. Ya elah, ada 10 baliknya naik turun bero sih ini mah. Hebat itu. Hebat mata lu soek turun bero hebat. Abis turun bero langsung turun kemis. Lah itu merebo goblok. Lah turun rebo lah ke kemis. Ayo gampang ayo. Alhamdulillah. Tak dulu. Apa sih? Kok emang kenal sama lato-lato? Tanda huruf gua punya lato-lato. Si Dorema lato-latonya udah digadein. Tuh. Eh ilok lato-lato gua digadein. Ayo gampang ayo. Alhamdulillah. Galakan aku dikit. Alhamdulillah. Emang belum tahu kok saya lato-lato saya? Tuh. Ya elah elah, udah warnanya burik. Wah hebat itu. Hebat mata lu, pokoknya jadi tahu lato-lato, karena huruk. Ini udah pengalaman bener ini ya. Bagian dah. Ini ngomong-ngomong orang mana sih bang? Ini orang Irian Jaya Barat. Oh, orang Irian. Lah jauh-jauh ting budak. Tahu kampung apa tahu ini rek? Oh, lagu, lagu. Kampung apa pok? Itu gala-gala lato-lato saya jadi lupa. Nanyain biar sopan apa rek, maju ke depan. Nanyain ke ibu-ibu ada ucap paribasa, malu ya. Bertanya sesat di jamban. Emang di jambannya ditaruh di mana?
malu bertanya sesat di jalan. Di jalan, begitu, budak. Di jalan maka gak bakalan sesat banyak orang lah, di jamban lu dewek-dewek. Iya ya susah gue ya. Udah bodo amat lu ah. Isit ngomong-ngomong ada isit. Apa re? Ada bintang film. Siapa re? Isit Andin. Mana? Itu pakai kudungan si Andin. Yang mana? Lah jangan buang muka ngapa? Jadi buang muka boy. Ya Allah ya Robi. Eh lupa lagi gue nanyanya. Kok kapung apa kok? Biasa ya. Ini kalau gak kenal ini toko gue pesing gue cengat lu. Emang lu kenal? Hah? Emang kenal? Gua kenal tapi gua kenal lu kagak. Dan nontonnya sampai depan ngapa? Lah gua jadi malu apaan? Rumahnya kenal lu aja dong. Hah? Lah bukan kenal lagi ponakan gua itu. Nih nih unik. Mana? Ini. Lah ini anaknya apa? Mat ini. Gua kenal banget. Kayaknya gue sama gue gak kenal. Hah? Lu mah orang kenal, lu mah gue orang kenal semua di sini. Gak perlu orang TB kenalin sama saya. Siapa? Hah? Siapa? Shit, udah terkenal gue mah budak. Yalah, kalau orang. Yalah, udah pake deh baik. Bohong. Emang alhamdulillah kita ngehibur di kampung Teko. Teko? Iya, sebenarnya malam ini aduh, ilahilallah, aku dipikir-pikir kalau bukan lumayan tinggi boy. Alah, saya udah mentas ke sono, Pak. Ke mana sih? Oh, no, ke Malaysia nyunatin Upin Ipin. Ilahilallah. Oh, ini yang disebut Atuk Dalang. Hah? Ini lu Atuk Dalang. Apa tukang sunat Atuk Dalang? Lah, gua. Lah, ini gua jadi tukang sunat. Ngomongannya lu nyebut Upin Ipin. Ya kali ke Upin Ipin nanggap topik si Geboy ngalamin. Alhamdulillah kita di kampung Teko. Kalau topeng Geboy masuk ke Malaysia bahaya re. Bahayanya? Kalau banyak ada yang ketinggalan. Emang? Ayo kita tunggu di perempatan. Perempatan? Duduk. Lah ngomong Malaysia. Abang-abang Malaysia ini perempatan perempatan. Dari Singapura bolok kiri. Ayo. Jangan pengen jadi orang Malaysia, Rek. Orang pengen pisan. Orang Malaysia mah pada camuh. Bukannya camuh, budak ngomongnya emang begitu. Ya, mau kemana? Budak, lu yang ngomong gue yang pegal, budak. Tuh, kata gue ngeden lu mah. Mau kemana? Iya. Mau ke Jambun. Alhamdulillah di kampung Teko. Teko. Kita bertemu kembali. Orang kampung Teko, Desa Poci, Kecamatan Termos. Lah ini Desa Poci, Kecamatan Termos. Beko. Ya, terus. Terus. Ini tukang rias pada dari mana sih? Ini docil ini di belakang satu. Buset, beko. Lah orang pacarin docil. Kayak ketawai docil apa ya? Buset, gak tahu docil lu. Emang docil apa? Makanya orang mah kudu bergaul, re. Iya, ono yang katanya di pinggir jalan ya. Mari mas. Gitu. Ayo masuk 100 ribu, 150 ribu, gitu. Jat, itu mah di tanah kuning. Tanah merah, kunyuk. Apal banget, kunyuk sama tanah merah ya. Buset. Eh, tanjakal gua ngomong ya. Docil gak tahu docil emang. Lah iya, ini bagaimana? Film Tuyul dan Bayul. Itu masih ucil, budak. Cet, ucil mah dalam hidung. Itu mah upil. Cet, upil mah di dekat ban. Cet, pentil, budak itu mah. Lo bucah kemana baik? Pentil mah dekat anu. Dekat apa? Langkangan. Itu mah ini. Orang-orang diterusin. Ngomong-ngomong kita hiburan di rumahnya siapa ya? Di rumah Bapak Juhri, Ibu Juhyar. Terima kasih Bapak Juri, Ibu Juhyar. Ketok Bapak aja tuh. Lah di lu yang ngomong Bapak Juri. Nanyanya biar bentes ke depan ke sono, jangan nanya sama Panjak. Adil banget Panjak di rumah. Lah kalau nanya Panjak mah timbang si Rendy doang yang tahu yang hajat. Lah padahal mah tadi ada surat undangannya kasih ke gua mantap apa tuh. Kalau si Rendy mah udah sering banget, udah kenal banget sama yang hajat si Rendy mah. Ya bukan kenal lagi dia mah tiap minggu mintainnya pancer mulu. Perasaan maafi sih malam ini. Agak tenang ada gua. Tuh ini kurang ajar nih hatu nih. Siapa si Cesar? Nih yang depan nih. Lah gawainya dia mah dedeweknya 2 juta, 3 juta. Iya. Tiba gawain ngintip.
Lah kita mah barengan, 4 juta bebarengan. Kemarin gua ngintip enggak ada yang bayar. Oh, namanya ngintip jadi tukang kamera. Apaan itu yang kerasa kerucuk samping rumah lu kan gua? Buset, pantes. Pantes rumah gua bolong di pinggirnya. Ini bekas lu. Kilo tembok bolong. Lah kan bolong tembok dikeruk wae ge. Ulah nuturkeun, ulah nuturkeun bisa tampiling wae sia lah. Ya galak bener cuma gua teh. Pak. Apa saya nanya yang aja? Emosi gua. Sabar ya, sabar. Lah bukan ngomong ke sono mau nanya yang aja. Itu mau ke mana? Gak usah marah-marah, takut ntar naik kolektor. Kolesterol, budak. Iya. Lompat kolektor mah enak gua. Penyakit. Eh cucingan wae, malu Pak Lura, Pak Lura. Ya, ya. Takut kena penyakit seterak. Pulang lewat mana, Mak? Ya, orang kata itu saya. Hah? Lewat sono. Bareng aja. Bong, jangan bareng sama si Dore, motor ngeblit. Lah emang apa motor blit? Itu nyebahasinya keropos kemarin di merobot. Lah urusan gua bego mau lewat mana kek, mau ngebak siapa kek? Bawa motor ban belakang hilang enggak kerasa. Apaan lu yang numpak kunyuk? Lah iya kunyuk numpak gua. Lah bagusan kunyuk daripada bibir lu numpak motor gua. Bisa kalau gitu kunyuk ya bisa ngambek di depan orang. Bacot lu kan. Yang aja. Iya ini gua mau nanya yang aja. Jadi lu nya ngecebrak mulut. Bertanya-nanya lah ke depan. Astagfirullahaladzim, kapan gua mau nanya? Ya Allah. Kalau kita sering bertanya kita pasti kenal. Ya Allah ya Rabbi. Ini apa gua mau nanya? Ya ya ya. Ya dahulu jadi nahno ya sama nih sama panjang nih. Kalau kita nggak bertanya kita nggak bakal tahu. Lu aja gini nanya gih. Gak usah marah-marah, re. Ntar terdarah tinggi. Om kok jadi nyiksa kok malam hari ini sengaja kali lu ya? Ya, ayo gampang ayo ada gua. Ada gua. Malu gua pernah palura ya pak ya. Jadi kita. Lah belum nih nanya gua budak. Ya ilah ilallah. Bilu kiri. Hah? Begini. Tuh, Pak Lurah tuh, bawa ke desa. Emang gua maling motor? Muka lu muka maling ayam. Bego salah, tolong. Lah itu, mulu. Buset, maling randa gua. Tolol banget lah, gua pengen maling motor. Itu muka lu ngejejer. Emang gua jemuran kotor ngejejer. Udah ngeselin amat ya. Ilah. Ntar, setruknya ntar di rumah. Lah, jorok ya. Gak setruk di rumah. Gua mau nanyain. Oke. Pada bego, Pak. Padahal mah udah tahu ada bunan di situ itu. Lah, bukannya tahu gua buru-buru. Ah, lu melawak. Lah, apa nih gua melawak apa dari sono, Gek? Gila, nanya mulu. Iya. Udah diem. Iya. Gua jadi darah nih, gua jadi. Banyak lu sini ya? Re, sabar. Orang sabar, patatnya lebar. Orang sabar disayang Tuhan, bukan patah yang lebar. Ilah udah. Gua ngeliat Mang Uni sabar banget patahnya lebar. Iya saya mau kenalan Bu. Udah jangan ngecebrek baik. Ya Allah. Enak mas, lagu apa ya Rek? Lagu kenangan kayaknya. Bukan kenangan lagi. Ini lagu dangdut modern. Ini lagunya Innalillahi. Lah gua nyanyi lagu kenangan, gua nangis. Ilah, udah ngeselin banget dah. Ayo ngomong lagi nih, ngonar-ngonar nih. Sedih ya, boleh jadi sedih ngecoin mulu. Saya tahu Pak Lura masanya yang hajar. Ini lagi sama lagi. Si Dori sama Pak diomelin. Lah gua kesel wae, gua nanya yang hajar. Jadi, mana yuk Pak Lura, mana? Lah tahu saya ke Pak Lura sama yang itu. Sama nanyanya yang bapak aja. Saya kalau tahu mah mau ngapain nanya Bu. Ya ilah. Yang maju mana? Hah? Ini bapak aja. Mana yang bayar? Yang ini. Jangan dicolek. Nah bukan dicolek, gue mau nunjuk lo. Yang ini. Yang ini. Pak. Nah itu perlu cium tangan. Siapa namanya pak? Lihat dari sini. Oh iya. Ya. Merah itu mas. Bapak? Pak Lura, cium tangan tuh. Hah? Kate mana pak? Kelihatan. Oh iya. Merahnya ini mau kelihatan.
Jadi pokoknya timbang gue sesalaman meribut. Udah kenal sama bapak lu rara. Bapak RT kata. Hah? Bapak lu rara. Bapak RT ini mah katanya. Ini mah bapak RT. Mana udah kenal banget. Buset. Lah lihatlah ada badan gua. Kali gua teh tunggul pun jambu. Pajat ya, makasih Pajat dah. Namanya Bapak Ajat, Bapak Ucil dan Pak Yul. Tuyul tuh. Bapak Endang Ucil. Bapak Endang Ucil. Bapak Endang. Iya, Bapak Endang Ucil. Kenapa siapa di Pak Lura tadi? Bapak RT ada Pak Rode. Gua mau ngingetin doang, sekedar ngingetin sama teman rek. Apa sih? Ingat banget tadi di Purwakarta, nabur di Purwakarta. Ngapa? Yang teman kita noh. Oh, yang ini teman. Yang namanya si Cepel. Terus yang masukin duit di sini terus disamber geledek mati. Naruh duit kemana? Di sini teh itu yang nyelipin di sini, gua mah ingat banget gua. Yang di atas kepala. Iya, yang di sini terus. Yang di dalam cupluk. Set langsung belah kepalanya itu langsung keluar. Set polonya nonton. Ah, bohong. Enggak percaya. Berarti mau salaman kok mah? Anggap nih masukin ke sini lah. Orang nasi. Bisa mati. Demi Allah sama gula deh gitu. Orang boleh gua usaha pisan. Mata gua kan lu pakai gua di sono, mata gua ngikutin lu ke sono. Daripada mati. Coba makaning biruan. Mana bocah. Mati jadi kantongin mati. Tadi dari Bapak Lurah mana? Lah itu dari Bapak Lurah itu. Dari Bapak aja. Bocah pemerasan banget sama gua. Lu gua ke sono iya, nanyain Bapak Ajat. Bapak Ajat katanya Bapak Endang Ucil. Iya. Nah, gua kesini lagi gua niatnya salaman sama Pak Lurah. Iya. Selamat malam Pak Lurah. Bocah kalau di geleng kereta kaki pedes banget ya, Bre. Kenapa urusannya sih? Kalau masukin ke sini tuh kaki yang kena ajam. Terus kalau masukin ke kantong celana orang ada. Orang katanya ngomong nih, ini katanya dari Bapak RT. Iya katanya Bapak RT. Ini dari siapa ini? RT. Bapak RT. Berarti Pak Lura belum. Bapak Lura belum berarti. Iya. Kan maluin ngomongnya kita kan. Pak Yudi dari saya. Jangan-jangan kok kayak gitu. Jangan. Kita mau udah dibayar ini. Ini. Kita udah bisa ngajaga nama jangan. Baik. Iya, maluin. Gak boleh. Gua udah maluin banget. Pak, maluin Ocak. Saya Pak. Jangan Pak. Dulu anterin sana. Iya. Ini lo mau cepean Pak sini. Usir. Kata gua jangan diantarin duit kita berantem ge yuk. Enggak usah berantem. Lah timbang gara-gara duit berantem. Lah bukan masalahnya lek malu kan udah kasih ke sono. Eh boro-boro bocah goceng ge berantem kita 2 tahun mah gara-garanya. Mata lu soe kan. Lah bukan gua kapan malu seolah-olah kan gua yang diliatin Bapak Hajat tuh ada hajatnya. Bapak Endang itu malu gua. Ucapin terima kasih. Ngasih ke sono kan gua malu. Iya itu guru ngerti aku mah udah 3 kali ngeber. Tuh. Bapak. Aduh jangan Pak. Pak. Minta lagu ya. Set kalau nyelipin di sini kan geledek lu masuk ke sini. Itu geledek. Itu selangkangan. Selangkangan disambar geledek kan. Lah itu romanya geledek. Geledek anu nyeloncong mana sih? Emang geledek mah udah gamplok dia mah. Ada permintaan lagu datangnya dari ibu itu tuh. Yang Pak F jadi dia malu saya yang paling maaf Pak jadi kalau anak bahaya. Pak Hajat ngasih apa nih? Ada yang mandi. Ini loh Pak. Heh? Ada yang mandi. Di dalam amplop. Dalam amplop. Ada yang mandi. Wah masalah nih bo, ngambilnya dari pendaringan. Pakai anduk nggak ini dia? Cih, orang. Lanjang mulut. Iya lu lihat. Ada nggak? Ah nggak ada. Ih loh kan. Anda. Ada enggak? Agak. Cepet. Oh, udahan mandinya. Lu mandi. Gua lagi bego, lu mandi di dalam amplop. Lu buka jangan ini. Gua. Ada mana mau? Mana mau? Kemarin ditemputin di sini geledekin nyamper sini. Dia mau ke mana wae sampai sini samper geledek, ke sini samper geledek. Kapan geledek samper? Lolo sama duit mah pada. Amplop air galon. Hei, apa gua yang capek? Coba buka. Menit perebut. Lu mah udah tua. Iya, jangan. Lah apa urusannya duit itu sama yang tua? Nih, ini tuh diamplopin. Lah ini diamplopin. Kalau dibuka dalamnya gede kena serangan jantung, mati lu. Mati dah.
Lah elok timbang nampanin duit keserangan jantung. Kalau gua kan anak di bawah umur. Lah mati lu. Bawa umur. ABG gua mah. Buka. Kok mau si bengkak mah dibuka, buka we. Kayaknya buka, kalau poke jadi Pokemon. Oh iya, nanti pada saya berdedek kali. Teman, ada? Kenapa? Kenapa ini? Bener ini mah? Iya ya? Apa? Kalau begini caranya mah ini? Kenapa emang? Hah? Orang ngilu-ngilu kan pake buat lu, Beri? Bagiin antepin, ntar kayak lama-lama kena ajak lu. Penting, iya penting. Apa sih? Lah udah pake lum dua. Kudu diajak-ajak baik gua. Ngapain kesini lu? Apa tadi gua disono suruh kemari? Kalau udah tua mah jangan suka ngeliat-ngeliat dalaman apa kalau dibuka. Tadi lu nyuruh gua kemari. Baperan jam ini. Kalau tadi atau ah? Ayo Roman, lihat Mon. Panggil, suruh. Makasih Pak. Nah bocah kecil kita tahu ini bocah apa biru bocah 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 bingung kali ya pembagian bagi dua gak tahu bocah ini bocah ini bocah lu udah pada tahu berdua ya tahu udah tahu bener nih pada tahu tahu ya gua yang gak tahu ya bunya bagian antervin kena aja pemeng tua oh bodo amat ah lu maka kata gua gini, kata gua gini jangan suka punya bercanda kalo dikasih buburu kantongin dede dibohongin najis gua punya dede kayak lu dan doang nangis makin nangis makin kenceng banget si Dorema bener tuh apa itu? Cuek ngaple tuh dawel kok menurut lu juga yang begitu mah. Hei, bengkak. Kemarin yang nyumbutin duit, ya. Langsung kena setruk. Setruk. Masuk. Panik ya, aing. Bisa mati panik ya, aing. Bucat. Hei, sedek apa lo ya? Tahu itu. Tadi mau mobil lo kesini, gue kemari dulu. Wah, sentimen banget. Al mau balik-balik. Tukang regaji mesin. Gitar, budek. Ada yang ketinggalan itu yang dua itu lamalin gua lu. Lah itu mana tadi yang ucapan itu? Tahu kan tadi? Iya tahu itu ucapannya. Tahu kan ya Bunda? Belum. Lah lu pinteran lu sama gua. Mati sambil ngelirik satu kongko mati. Di Purwakarta. Enggak. Lah gua. Mati di sono. Di sono? Iya. Dipakein di sono mah di sini mah kagak. Ya, dia bego semua makanya. Udah begitu doang. Lah ini gua bagaimana ini? Udah begitu. Ya Allah. Tata boge kena ajab lu. Mudah-mudahan dia kena ajab lu. Makanya besok hari Kamis. Bagiin pajar, antepin malurah, antepin. Ngomong-ngomong saya hiburan di rumah Bapak Pandang Ucil, alhamdulillah. Di rumahnya Bapak Pandang Ucil. Ibunya Ibu Undang Acil. Lah itu bocah. Lah ibu gua tahu ibunya. Ada namanya. Ibu apa? Nanyain. Udah nanyain lagi gua. Nanya makanya kalau nanya biar lengkap. Nyiksa banget gua lu mah. Tadi udah gua kesono kenalan balik dapur duit lu. Gua ngantongin sabun geledek. Ntar gua kasih ibu hajat ntar sabun geledek lagi gua. Eh, ditanya di jalan. Iya. Napa di mana, Rek? Bapak enggak kucil. Itu bininya siapa? Tahu. Oh. Iya ya. Itu bininya tukang tahu. Nanya lagi baik. Lo mau baca bego iya. Nanyain. Ya Allah ya Robi. Ini udah nanya lagi kemana lagi gua. Bu. Mana ibu aja? Hah? Yang mana? Ya. Ya Allah.
Ibu aja tadi lagi ngelonin anaknya. Kali gue ibu aja kenapa kagak budek? Bu? Iya, biasa sih sama saya. Ya, sama namanya, Bu. Hah? Tangannya. Ibu aneh. Udah apa, Bu? Iya. Ibu aja teh ibu Sani. Pokoknya ibu aja teh kagak peka ya. Padahal mah kalau bener itu, kalau ada yang nganuan mah bener saya. Ibu Yani, alhamdulillah. Ibu Yani, Bapak Ucil. Bapak Endang Ucil. Endang Ucil. Malam ini lagi ngehibur anaknya. Lagi ngapain katanya? Lagi apa, Bu? Nyunatin ngawinin, Bu. Oh iya, nyunatin ibu Yani lagi nyunatin Bapak Endang Ucil. Oh. Anaknya maksudnya. Anaknya disunatin. Anaknya disunatin. Sama siapa disunatinnya? Sama Bapak Endang. Lah, bukan budak. Itu bengkong gak WA, Bre. Iya, lagi nyunatin. Siapa ya anaknya ya? Coba tanyain lagi. Anaknya lagi, Bro. Nyampe sih ke subuh gua mah ini. Bu, siapa putranya, Bu? Kalian nanyain anaknya, ngkongnya, neneknya gitu. Dah lu mah bangga banget pokoknya. Siapa, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang dapat dari mana? Dapat deh. Padahal gua tiga ya, kita kurang satu. Putranya namanya Ujang. Siapa tadi ya? Tuh, datang lagi Ujang. Ujang. Oh iya, Ujang Jailani, iya. Ya, bapaknya Ujang Jailani. Ya, sabar geledek tuh, oke. Okay. Dan si Dore aral duluan. Ayo tuh sabar geledek, ayo. Jangan sukan gede. Ayo ambil, ayo. Kagak, musim. Ayo diambil. Udah musim panas, Rek. Kagak, Rek. Ayo diambil, ayo. Tenang kan nanti. Lagi ngam. Si Jaim udah biru lagi, Bay. Warna maju lu. Lu toy mau ikut ikutan, toy? Lah udah capek gua, toy, udah malu. Nah ini warnanya tuh biru lagi. Iya lah muka renyek begitu punya pemalu. Lah orang-orang di mana-mana ki muka renyek, muka apa ki malu mah malu, budak. Alhamdulillah. Alhamdulillah orang sini simpatisan sama Ibu Endang, Bun. Bapak Endang Ucil sama Ibu Yani lagi ngehibur anaknya yaitu Ujang Jailani. Iya, doain. Ini bro. Juga sama Pak Lurah, alhamdulillah. Iya. Bukan katanya kebanyakan duit nih. Bukan. Dia simpatisan sama rombongan kita. Wah, alhamdulillah kita doain mudah-mudahan itu Bapak hajat Ibu hajatnya itu biar namanya. Mulus rahayu berkah selamat. Amin. Itu mudah-mudahan namanya. Ntar bisa hajatnya ada kelebihannya. Iya, bisa ngebeli sawah 5 hektar. Itu namanya. Mudah-mudahan anaknya juga jadi anak yang soleh. Itu namanya. Anaknya berbakti kedua orang tuanya. Itu namanya. Dan juga Bapak Lurah mudah-mudahan kedepannya. Itu namanya. Lah gua lagi ngedoain jadi digendangin. Lah emang enggak tahu orang ngedoa kali. Itu namanya. Si kuda ucil. Gua makan orang lah, tahan budak. Lah tahan yang ngelunjak. Lah bukannya ngelunjak, maksudnya mau kuda lumping. Gua ingat cekap bapak aja. Elah, kita doain mudah-mudahan yang pada ngasih ya besok bisa pergi ke tanah suci. Alhamdulillah. Kita umroh. Amin. Ya. Dan saya juga yang ngehibur mudah-mudahan besok tahun depan saya mau ke tanah. Tanah suci. Tanah longsor. Lah tanah saya suci dari mana tuh Bang Ladang Manjang? Saya juga sama Bang Uni mau ke tanah. Tanah suci. Tanah merah. Kantongin dulu ah. Ngeri ke tanah merah mah. Muasalah barusan baru 100 ini ada gocap lagi. Muasalah buat nambahin. Tanah suci budak bukan tanah merah. Lah itu menggugi doyan. Kemarin main-main ke tanah merah ada tulisan Dore kurang gocap.
Et jadi bongkar ngapa? Jadi malin batua. Pak, ada orang sini mah iya, bego kurang gocap, bego. Gua mah enggak sengaja ngeliat, Rek. Muasalah lu nemuin KTP gua. Udah dah. Itu masa lalu. Ya. Bol Pak Lurah itu mah bercanda, Pak Lurah. Saya mah belum pernah ke situ, Pak Lurah. Belum. Pagi-pagi gua telepon toy ke bininya si Dore kemana? Nabe ke Cipayung. Mana rapi banget pakai sepatu, ya, pakai helm. Buset, kata gua lewat sana dulu lu, tanah merah gua. Buset itu pulang gede banget, Dore kurang gocap. Buset. Ya elewe yang hajatan pakai pelang. Nah ilok tibang kurang gocap gua sampai dipakai pelang begitu. Takut Pak Lurah penasaran besok cariin tanah merah itu. Mohon Pak, bisa elewe. Pajarin mah iya ge ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kurang gocap. Dah. Apa urusan? Lu apa urusannya di malam buat gua? Tenang ayo ada gua. Iya, kita ngehibur malam ini. Hibur. Dari keluarga besar lilin putih. Nah itu mah nyanyi, budek. Nah ini gua lagi baca. Baca yang mana sih? Ono yang atas no. Ono yang ringkel-ringkel lah apa sih ya? Lu ribet apa sih? Kan masalah ribet ketotok kaca goong. Baru ngalamin gua nanya ketotok kaca goong. Ya kaca goongnya jangan taruh di situ tuh. Itu tuh ayah munin. Buset pakai ayah. Duh, duh. Nih di sini di bawah. Di bawah anjing. Ya Allah. Kagak enak banget tukang genang ini mah ini. Kagak akur. Muasalah nyangkut bibirnya itu di padel. Ilok bibir nyangkut. Lah ini tiba ngerampar-rampir begini, tiba mau baca. Ngapain lo? Tolol banget sih lu mah. Itu mau ngapain? Baca, ngajarin lu. Makanya no, kata malu gue suruh sekolah. Lah gua sekolah? Orang dari rumah pakai seragam sekolah, nyampe sekolah dagang manisan lu mah. Emang dulu ada dagang manisan gitu? Ada manisan mangga, mana mangganya boleh nyopet di kebun gua. Si Lemon mah, dia mah dicurhat. Orang mah mangga digigit cakrek-cakrek gitu mah, nyopet. Lah ini mangga di anu nyopet. Ayo baca. Iya itu ku baca itu yang ngeringkel apa? Lingkung seni. Kata gua kayak bego. Kalau ngomong jangan suka ngejelekin orang. Gua bagian begini juga sekolah. Daripada lu sekolah, lah ini baca dari sono ke sini. Terbalik bego. Kemana? Nih ada dari sini ke sono. Ya tinggal bilang lingkung seni. Enggak begitu dong. Ini apa sih? Lingkung seni, bibir ngample, doer, muka boek, hidung gede udah kayak terong, mata kayak jengkol, pipi bolong. Dawer, ngample, bawer, dawer, ngample. Wek. Lu dagang bebek. Lah gua mah timbang punya sebuek-bueknya lu mau borongan. Makanya jangan suka begitu sama gua. Ngapa lu? Simpuh, ngotot sama gua. Baca Lili yang salah bego. Gua yang gak sekolah aja tahu lingkung mana di atas no lingkung. Jangan sampai balik setruk ya. Tadi di atas maksudnya itu tulisan tuh ada tulisan mata lu buta apa lembing. Aduh saya lalu kasih lembing gua bego. Lah telala di sini lembing. Itu tadinya di sini toy berhubung udah bolong. Ah itu baca. Lama banget. Dore boek timbang tunggal. Daripada ngample, dawer. Hidung gede, mata kayak jengkol. Boek. Lu mau baca apa meloyokin gua? Lu nya. Lingling. Bodoh amat. Ah. Lingling Cikangkung. Cikangkung mau Surabaya. Kagak dibenerin pisan. Lingkung seni susu ada. Moal salah susu randa. Jangan dipisah-pisah susu ada Sunda. Boleh jadi kurang gocap pikiran ke situ wae. Lingkung seni Sunda. Doong. Bolong. Itu gua kerasa ini, aduh, sedore beneran tolong ah.
Lah ilo ada bolong-bolong. Lu dong dong. Itu maksudnya itu. Ojong, ojong. Nah, begitu. Garis stres. Nih, yang stres bukan itu. Muka lu stres. Garis miring. Wah, bocah kudu diginin BPJS nih bocahnya. Lah BPJS emang gua penyakitan duin BPJS. Lah orang stres ngatain gua stres. Lah itu maksudnya garis miring. Garis stres. Mata lu soek. Garis ngample, garis memple. Muka boek. Bodoh amat. Odong. Nah. Bope. Gua moron itu. Odong-odong, topeng. Odong-odong, topeng. Ngamplet. Ngambai. Lu mah. Teradut sama si Nomono. Daya, kata gue, segitu teh sekolah. Dengan gue yang ke sekolah. Odong-odong, topeng. Itu gua ribet aja gak? Pake lingkung seni Sunda, odong-odong, topeng, susu moni, tradisional. Itu emang ludah kan susu? Pemecu-cucu. Apa? Pemecu-cucu. Nah emang ada bacaan apa? Pemecu-cucu. Ini, pemecu-cucu. PMP, PMP. PMJ. Pasukan Merah Putih. PMJ. Jangan ditusuk-tusuk begitu, ntar bolong lu. Emang ngarah bolong sampai ganti. PMJ. PMJ. Nah. Mama kendong. Mama. Itu mama. Mama kendong kok tadi lu perebut sama gua di belakang. Kendong gua diacak-acak. Mama budek. Mama endogan. Lah emang beranak lagi. Itu. Mama. Mama. I aya tai te. Apa sih? Baca. Itu mah. Lah, residu nih sedih amat. Rek, jangan sedih-sedih, Rek. Jangan sedih-sedih. Rek, udah, Rek. Jangan sedih-sedih. Mama yati nih kok. Lah mama. Iya, tai. Mama yati. Gua membacanya kan masih SD. Lah, apa ngapa SD kek? Di aja yang bener. Yaya atiti. Mama. Iya, iya. Mama ayaya atiti mayat. Itu masih dead lu. Mama yati. Mama yati gitu. Gay boy. Gay boy mah begini nih. Kalau kita. Kalau gay boy. Gay boy. Kalau kita. Gay boy. Oh. Bodo amat ah. Kampung bego. Kampung kepete-pete. Akapepete. Kampret. Ini. Kampung. Kampung pete. Mana ada pete, enggak ada bego. Baca ini doang gua tiga tuh. Pete. Bodo ah. Udah capek. Lagi. Capek gua nerusin gua ya. Romanya kangen gua sama gua. Bukannya kangen ngeselin. Kampung Teluh. Ayo teluh tuh muka lu tuh. Ayo teluh. Muka diteluh. Ini teluh budak teluh. Lu kok. Ha? Hai. Udah kayak serigala. Sebenarnya gua mah rada takut ini teh. Teluh Kaur. Kampung orang diacak-acak. Ya. Kampung Teluh Kaur. Siap beres. Besok. This dos. This dos. Mau gimana kek? Ini segitu. Nah tolongin lah. This dos. Rek. Atepin. Gak apa-apa. This dos. Rek. This dos. This dos. Boek. Bobo. Wewe. Bolong. Boek. Topeng. Setan. Hei. Boek sambar geladak. Lu jadi kesel begitu. Lu udah das. Malah main kamera. Tukang kameranya weh konyol nyinyirin trainer muka gua. Ini bocah beranak di operasi begini nih. Desa. Nah. Akakar karma. Karma mah tolol udah setruk. Kang piul itu mah tolol. Iya. Karang. Desa Karang. Nah. Kaur besok Teluh.
Lah. Karang haur. Ini dia kayaknya. Oke, acet kaca pirit. Itu bukan kecip. Ini kecap tak bango. Duh, put tabok mong gua. Mama Geboy mah nyindir nongko dagang kecap ongko. Bukan dagang kecap, ini singkatan dari sononya ini kecamatan. Oh, kecamatan. Lah, ngora deg-degan kan? Kecamatan Februari. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh. Tahun baru. Tahun baru. Lah itu jadi Februari, Februari. Ini Kecamatan Pabuaran Pabayuran. Pabuaran Subang. Pabayuran. 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 Akaka checklist item. Atau jangan disebutin tuh checklist yang budek. Oh, gak bikin lagi di checklist ya. Ada-ada aja. Kabobong. Makan apa kira-kira obatnya kabobong ya? Nih. Pisang ambon. Ini. Pisang ambon makan baru nggak kabobong. Ini. Kabupaten. Ape bekas jablay. Bekas jablay udah ingsap bareng mah. Jadi ustazah. Kurang gocap. Bekasi. Ya. Jadi kurang gocap we. Goblok banget. Saos kaki. Udah jual jalan meja apa? Ini. Sekarang pakai saos kaki. SK. Surat keterangan. Surat keputusan. Iya, keputusan SK. No. Nomor. No in. No. Nowhere. Nowhere. 431 banyak banget bacanya ini mah. Garis miring 9715. Garis miring ini disubu sorasara. Aja sih. Adi susubu sorasara. This apa sih tadi? Apa sih ini? Itu etanane encoder. Disbudpora. Ya eta. Terus eta we. Dinas Budaya Pariwisata dan Olahraga. Di apa disebut Disubu-subu-bubu sora. Ai kemarin nyian hese nyebut eta. Disebut tuh kubur ucap. Dipora eta udah geus lah. Disebu boe. Apa? Hap. HP. Wah. WA lain UA goblok. UA orang mana sih ya? Telur gulung. Si Icing. Si Icing. Kosong. Kok bulat? Ah bodo amat ah. 085 81 532 424. Lah itu gak kedengeran belakangnya. 0, 8, 5, 8, 1, 1, 5, 3, 2, 4, 5, 2. Coba. Itu yang tengah berapa sih? 0, 8, 1, 1, 5, 3, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2
Marah mulu manjat. Boleh jadi marah, udah ngapa-ngapan. Lah, begituin kan emang enak digituin. Makanya jangan suka belak. Malah kentut di situ. Masih ada nih. Ada masih ada. Ada. Udah ngaprek. Topeng Mama Yati. Topeng Mama Yati nge boy. Sebenarnya PMJ, singkatan PMJ apa sih? Putri Mandiri Jaya. Oh, Putri Mandiri Jaya. Putri itu adalah perempuan. Ayo mandiri. Mandiri itu berusaha dengan diri sendiri. Kalau Jaya tukang gendang. Itu jayanya. Jaya itu berjaya dan berjaya untuk kedepannya. Maju terus, pilih nomor 5, Lemon Selebor. Dari partai apa, Pak? Dari partai apa gue pikir? Partai Kenong Bolong. Dari mana-mana gak ada partai Kenong Bolong, Pak. Gak ada? Gak ada. Lu partai Kenong Boek. Eh, gue badai.
yang itu Putri Mandiri Jaya, berarti P nya Putri, Putri. M nya Mandiri, Mandiri. Jaya, Jaya Jaya. Oh, Jaya selalu. Jaya. Sekali mereka kata mereka bersatu kita teguh. Bercerai kawin lagi. Cuma doyana nelu. Kawin lagi mah bukan nyontoin yang bener. Di sini ada Bapak Lurah malu. Gua belum pernah kawin lagi, kalau ditabokin pakai selop pernah. Udah curhat lagi, bay. Lu mulai-mulain mulu. Wah, arahannya mah gua balik berantem, taunya sama dia yang berantem. Itu mah masalah lalu, bukan digelepokin sama selop. Gini seksi montok toy. Digundul, digundul, digundul. Digundul. Giliran dapat. Nih botak sini nih. Giliran dapat pacar kayak buak. Tapi enak goyangannya coy. Buset, untung dia kegilaan perempuan tuh, jadi gua bisa main ke rumahnya kan. Oh, terus dia enggak tahu. Wah, begitu dia ya. Enak-enak kita kan ya. Biar kayak buah. Belum tahu dia. Dia olahannya. Nih. Hah? Kameranya ada Nugraha. Ya. Dia menyarinya kesalahan kita. Iya, jangan-jangan. Bahaya. Senti. Topeng Mama Yati. Iya. Alhamdulillah malam. Alhamdulillah. Ini yang hajat royal. Woi, oh, jelas. Oh, malam, percaya. Malam ini sekali nanggap 4 grup. Lah, ini 4 grup ada satu. Odong-odong, topeng, jaipongan. Terus organ. Lah, mana ini topeng doang, budek? Ya udah bubar. Gue nungguin dari tadi sampai digulung semut di belakang gua. Bego, di mana-mana ada yang gulung semut, lu di atas panggung gulung semut. Sih, kata dia mau udah atas panggung. Lah, itu tadi di sono. Itu yang pating kerutuk di kolong panggung gua tadi. Di kolong panggung makanin itu endog sisa dia itu. Alhamdulillah bukan katanya dia kebanyakan duit, bukan kebanyakan duit. Jadi ini mah nerusin semalam. Uh-huh. Jadi siang kan odong-odong nih Moni. Gua di sini atuh enggak dia. Nah, HP gua ada dipakai. Ya. Oh iya. Apa? Siapa? Kira-kira. Lu yang apa? Hebat ya. Jangan di pasar bae, jangan belanja bae, mak nyopet. Kalau belanja mah pakai
Apa ada yang nelfon aja mas? Nek kebubu. Ayo sister teh, telepon banyak mode. Lah kaget lah itu apa sih? Eh di mana mana tiba telepon ngegeter, maka gak ada yang ngaduh-ngaduh atau lo? Bapak apa keren ada yang ngepel begitu? Ada dari Asula masuk kaji ya? Ya lah. Ya bener kan? Ya manis pimpin jongka. Ya hahaha. Bicara gitu gak mah. Bicara gitu kali ya. Apa ini gue? Hah? Apa? Ada yang di telepon ya? Lah ini. Oh apa ini? Bang iya apa kemana ini? Lah ini. Wah jenis mana copet, mana copet ah. Copet. Lah apa urusannya gue? Ini copet ya? Lah siapa yang copet bego? Apa lu yang ngasih ke gua tadi? Ini pencurian nih. Ini benar-benar. Nih gua contohin nih. Ini pencurian nih. Gua contohin nih. Masuk pasal 1873 ini. Lu jadi 1873. Masang ini. Gua contohin dulu nih. Nih ceritanya lu jadi gua nih. Ini kasus pencurian nih. Kasus pencurian, pencurian nih. 1873 ini. Keluarnya? 23 ya. Sih. Nih gua contohin nih. Si capeknya begini tadi nih. Ya, halo, ya. Tuh, sini. Tuh. Ya, halo, halo. Tuh. Tempat pakai sini HP-nya. Lu kagak ada. Nah, HP lu di sono noh. Oh. Tuh. Mana? Nah, itu di dia tadi. Hei, copet lu ya, copet ya. Sama. Eh, copet jangan lama-lama ya tuh. Wah, ini pasar berat di sini. Lah iya lu copet. Pencurian ini namanya. Eh, asin kagak? Enggak, rumah saya nyopet deh gua mah. Lah itu barusan, itu yang megang HP lo. Ini HP siapa sih sebenarnya? HP gua itu. Tadi gua halo. Iya. Dikasih HP. Siapa? Eh, di sini dulu nih. Sini gua. Iya. Ya. Ini gua di sini. Halo. Tuh, di sini. Gua ke depan. Hilang HP-nya. Di mana tuh HP-nya? Di situ dia tadi. Di situ tadi, Pak. Tadi di sini. Tadi kasihin ke lu tadi. HP gua mana? HP gua. HP. HP tadi. Tadi di lu tadi apa lu yang megang? Lah barusan itu selepon lu yang ngasih. Tadi lu di sini nih. Coba di sini coba. Coba lagi lagi coba. Nah, lu di sini nih. Tadi HP-nya mana tadi HP-nya? Nah, lu. Lagi ke lu nih. Ya. Terus? Maju di situ. Ya. Berarti kan hilang HP di tangan gua nih. Hilang. Dah, pada bego padahal mau gua mele keluarin mah. Lah itu dikantongin. Itu bisa begini. Iya. Hah. Halo. Lah, ini dia. Terus lu sama dia di pojok. Eh, sini. Cok, gua nanya, HP-nya di mana? Lah itu kan tadi dimasukin. HP-nya mana, Pak? Itu di dalam itu. Itu ngapa bisa begitu ya? Awah. Jadi ngedelin buat gua lu, ah. Udah jangan ribut, Pak. Eh, di sini. Ini. Ngapa? Mohon. Nih ngomong-ngomong malam ini memang kita hiburan nih. Gua mumpung lengok. Iya. Kita nyanyi-nyanyi aja lah. Emang bisa nyanyi, Pak? Bisa enggak lu? Gua joget. Nyanyi. Iya. Asyik mana sih tadi iya. Asyik. Dia mah itu bisa juga lebih enak. Lo yang nyanyi, gua yang joget. Hah? Tenang. Pokoknya malam ini mau bini gua enggak ada. Iya lo. Lah. Emang enggak ada bini lo? Gua enggak ada. Enggak ada. Ya udah. Ayo apa nyanyi? Nyanyi toy. Lagunya lagu nyanyi mah ada no artis nyanyi. Ada lo banyak mama ya tiga boy artisnya. Coba apa ini? Siapa nih ini? Siapa? Emang ada artis baru? Mantu nyanyi mantu. Bentaran doang. Hei batunya mantu. Hah? Punya mantu. Ada. Jauh-jauh ngedongkel dari dongkal. Besok ayo. Yuk. Entar dulu Pak Lurah noh. Ya. Eh, Lurah. Nah, jangan. Pak Lurah. Ya.
sehat-sehat Pak Lurah. Ya, makasih Pak. Biar bagus milik rezeki panjang umur Pak Lurah. Iya, iya Pak Lurah ya. Terima kasih banyak Pak Lurah. Pak Lurah udah dengerin bisa. Lah udah dengerin lah dong. Jadi assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Nyanyi aku nyanyi. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati terluka. Cukup sudah ku mengerti dari maghrib balik kerumutin nyamuk senang bener lu ya bertiga-tiga jon-jon banget kagak kelihatan bini jon-jon mati ya kumisnya dikit jon-jon jon-jon. Pantes banget lu ya, sehari di rumah, seminggu di mana-mana, begitu caranya dirimu. Dirimu, diriku, dirinyuhan. Apa lu ngeliatin muka gua lu? Nafsu ya, nafsu. Anjay. Kagak mikirin mini pisan di rumah. Emang udah setelan banget sama si Lemon. Orang apa ini begini pikirin rek kira-kira dibawa ke dealer dapat motor apa. Lah orang kayak gini lo pakai DP. Lah manusia budak kayak gitu ge. Paling bisa banget lo kalau ngehina manusia. Lah emang lo manusia setan. Nah itu manusia setan. Itu dia, ini dia manusia setan. Jadi lelaki mah jangan begitu caranya, kudu ada tanggung jawabnya. Mendingan tanggung ngodong-ngodong mah kan. Enak banget lu ya di mana-mana senang kagak kelihatan bini jonjon banget lu Dore. Kagak mikirin bini pisan. Kurang apakah diriku ini? Kata siapa kurang guru? Ini guru mikirin laki. Guru kayak gitu bentuknya kayak tronton kali. Belokan guru kayak gitu. Segini teh bangun sakit. Emang sakit ya? Iya, sakit ya. Kalau sehat mah dangkrut kali. Kagak nemu lu punya bini kayak gua, Dore. Alhamdulillah, Bapak Lurah. Enak banget lo laki di mana-mana kagak mikirin bini pisan, bini di rumah makan apa kagak. Pantes banget kelakuan lu begitu di mana-mana jonjon kagak kelihatan gini. Senang banget lu sebut dia tiga mesti lemon. Orang mau jadi lelaki mau jangan begitu caranya. Buat perempuan insannya lemah jangan begitu caranya jangan begitu. Hey.
coba dandanan gua udah kayak Jenita Janet. Bukan Jenita Janet. Lu mah kentut ngopi-ngopi apa aja. Gua lagi mikirin kata-kata, dia lagi begini. Memang senang tau orang lu kalau manja sama gua. Nih, Dore, jadi lelaki mah jangan begitu caranya. Ada apa ya? Pak, ini Pak, tolong diinin tertib. Emang gua banci lampu merah. Ini Pak, dia jebolan dari tanggul Mak Ning. Aduh, Abang bisa baik Abang kalau ngehina Neng. Oh, boleh jadi bisa kemarin. Apaan Abang teh berdua-dua ngerebutin Neng? Emang ngerebutin dia lu, Man? Kali gua kasih tumpeng, kenapa aja? Nggak taunya mana si King Kong. Ternyata menyanyi gedean si Dore. Kalo diomelin cengar-cengar, kayak kagak ngedengerin pisan. Lu cengar-cengar? Kalo diomelin cengar-cengiran. Cengar-cengar gua emang cengar lu. Nih, Lemon kalau ngajarin laki orang teh kudu bener nasehatin. Si Dore teh sadar banget, si Dore teh bener banget dari rumah mah. Uset sampai sini diajak-ajak sama lu kurang semengga, kalau kagak disusulin mama bini kagak balik. Gua kurang bagaimana jadi perempuan, bagaimana kurang sayang sama laki, jadi perempuan bagaimana kurang cinta sama laki, jadi perempuan bagaimana kurang setia. Aza, aza, aza. Benernya laki jadi Dore apa gua sih nih? Gua kurang bener bagaimana ngajarin ke laki lo. Udah datang ke rumah gua, kita main selot. Kurang duit, tenang, bini lu gadein ke danain. Gua digadein sama judi selot. Mukanya muka inces. Oh incesnya. Lu muka inces kayak gitu. Ratu-ratu, inces jamban. Duh, Dore. Gimana kurang setia gua jadi bini? Gimana kurang sayang gua jadi bini? Makanan sedikit biar laki gak kebagian asal gua kenyang. Aduh, Aan nyamperin Neng, nafsu ya? Aldo Meli nyopot di belakang kamera. Enak banget lo laki, Sal. Diangkal bener laki begini udah dibunuh ini. Junggera perean si Sadem. Wah, bahaya. Bahaya. Hilang, mini gua hilang. Kameranya nunduk, unyuk. Nggak kan itu kan jadi ah. Ayo tuh aneh nih bertiga nih perkosa nih. Udah gatel ah, udah gatel. Gua masalah kesitunya emang gua mau. Cuman ada yang gua pikirin. Apa? Jalan mana? Aduh. Bini lu mah kalau datang bulan pakai pempes kali. Dore mah enak banget. Ngapain sih? Udah bosan sama bini kagak ingat. Parah mau waktu pacaran inget Dore. Lu pacaran ke rumah gua ngelancong orang-orang mah malam Minggu, lu mah ngelancong malam Jumat. Coba ngelancong malam Jumat. Udah gitu kagak inget berkosa gua di kandang kambing. Sekarang setelah kau puas menikmati tubuhku lantas kau lari dari kenyataan. Tidak semudah itu, bro. Lari yo, aing 5 bulan cermin yo. Itu mah bukannya bunting kata Mono. Apa? Musung lapar. Diperiksa sama US apa sih USG? USGC apa sih? USG di USG
USA, USA, USA. USA. Pas di USK aing di bidan lemon beteng aing teh di jerona ayam mekar, ayam releng, ayam bang jago, ayam BRI. Mulai nyamperin lagak lagi pengen dipandang sama neng itu. Mohon maaf, jangankan perempuan seperti kamu, abang ini bininya elang. Masya Allah. A-a neng dikatain abang tidak melihat susu. Oh Masya Allah. Oh yes. Jangan cemburu, ah. Tak yang cemburu, kagak cemburu gua mah. Ngebilangin. Berarti kalau cemburu sama Ning tandanya sayang. Sayang burung. Jangan diajak ngomong dulu gua. Ngapa emang? Cemburu-mur manjak baru ngalamin kentut banci getir gua. Lobat banyakan makan endok tadi. Itu kalau dicampurin petai mah enak itu. Tak kentut. Yang mat nyolok ke mata ini mah. Lah ya lo kentu tadi nyolok ke mata. Udah balik ah. Lah dibalik. Lah nengok kagak apa kagak. Anterin Neng ah. Mau anterin. Bini lo kalau dilihat dari kamera mah kayak Dora. Dora yang sebenarnya di film Dakocan. Itu mobil yang mogok mulu. Buset, ayo kisah wakil mobil Dora. Coba-cobain dari samping. Kayak oplek di mandra. Kalau lu enggak mau pulang bagian ah. Sabagi ngapain? Gua mau kerja di PT. PT sepatu. Pabrik Marimas. Yang namanya minuman. Pabrik Marimas. Iya, minuman bersoda. Buset, lu mau kagak tahu pabrik Marimas sana di sono? Yang sasetan. Itu yang di share. Yang mana? Itu Mas Marimas. Mas 15.000 8 orang, Mas. Itu yang kerjanya siang malam pakai masker. Mas. Yang emang diaduk-aduk. Punya duit kagak, Mas? Mas, punya duit kagak, Mas? Kurang gocap, bos. Mana, Neng? Gak bencong sama perempuan ngonek. Gue memang begitu. Emang kembang yang di Cipenda udah nutup. Gue sekarang butuh orang rias. Bisa banget gua. Tidore bencong di mana kita tahu? Di pengkolan, gak pahlawan. Ketipu kok gitu. Lagi begini, gini pas. Cewek? Uset pakai kutang doang. Perempuan itu masih? Hah? Bukan. Perawan kali dia. Janda kali itu mah. Bencong. Uset, itu mah perawan asli itu lah. Bencong. Janda baru 3 hari. Bacin. Ya ada ya. Burinan bangkau siksa. Ngapa lo? Cepat banget gue gak ada. Gak tau lo cepat ngeliatin muka gue, ngeliatin muka gue baik lo. Kalau sekiranya lo jember ngeliat dia, ngeliat muka gue kayak begini tuh. Oh, ini mah jeripan.
Kong mana kong, ntar kong balik ya bareng neng kong. Dah buset. Kong tuh bawa balik kong, lumayan buat nakutin tikus mah. Buset lu kira gua kalah tikus banget. Kering pikir lang layung. Anjing banget suara gua ya. Kenapa? Kalau punya dewe kan, ada kisodore yang muji. Buset mon, gua nyanyi lagu itu mon. Masya Allah deh, mon. Masya Allah waktu gua nyanyi lagu itu mon. Nungguin ya. Anjing gua diambil. Kata gua aja nama-nama dilayani. Suaranya enak apa versi ini jepongan. Yang mana tuh? Siapa? Assalamualaikum. Jenggot Roma warnanya ungu. Ungu apa biru? Berarti Roma buta warna. Hiburan ya, mumpung nih penonton mah masih banyak. Jang-ujang angge di kolongan. Pada ujang-ujang begitu. Perkenalkan, kami adalah empat setan bertopeng. Empat setan bertopeng. Saya adalah siluman tengkorak putih. Saya siluman tengkorak biru. Ini. Ini siluman tengkorak hitam. Ini. Tengkorak boek. Emang tengkorak ada yang boek? Ini bolong. Pengen hiburan ah. Emang bisa apa? Bisa nyanyi. Emang enak. Jika pundung waluna di kota Bandung, kota endah. Urat gue ditarik. Urat suara. Mon, kita hiburan mon ya. Bapak Hajat masih melek, Ibu Hajat masih melek, penonton masih banyak. Pokoknya kita jangan setengah sepotong. Bapak Lura balik. Bapak Lura balik. Ya, giliran gua balik.
masih ada Bapak Nur Ramadi. Iya. Terus juga masih ada yang simpatis, masih ada yang bijaksana. Orang sini mah pokoknya asal mau. Musik ha. Seni yang kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Bapak Hajat, Ibu Hajat, aku mau jadi bulu matamu, pelindung dari cahaya dan tubuh. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Seni yang kasihku, mana seni no yang dibalik no, hey, seni yang itu sih, jangan bapak yang dibalik. Kalau ku punya sayap, ku balik ke terbang, ku pulang. Aku cemburu bila orang lain memandang wajahmu. Buat si ibu. Ibu aja bukan ini. Ku buat pagar besi yang mengelilingi dirimu. Agar terserah pun yang dapat menyentuh tubuhmu. Senia, senia, prima donna di hatiku. Donna hatiku anjen cici, dina hati anjen kuring cici, benar-benar tak bisa pecat, dibongkar ke tali burung. Ibu Hajat, sana kita hiburan Ibu Hajat. Ibu Yani, batinku rilis. Alhamdulillah, Bapak Dewa sama Ibu Dewa udah nyampe. Lompat mudah rata,
batinku jangan lewat batin kau letoh pada pantau hati urat kedip balire jadi dia sama kiwa lalakon cipta naurang pepantep kun tadi kuara dei carita cipta nopegat macam kakak rum saguna macam buriat sajakan tapi dulu nyangkut panggut akhirnya urang atur nuhun mana deh mat bapak hajat ibu hajat bapak hajat ibu hajat yang jangan keluar iya kita ke pengen reka saha ka urang mana jarati lain kontasna jika gitu apa aja sih bu aja jika kalir apa aja sih bu kita mengarang apa aja sih bu aja kakaitan dan abang kita terima kasih bang kadang-kadang nyangkut paket akhirnya urang babi bapak aja nih orang bapak dewan udah ulah ulah jari jerik ulah jerik tapi cerikan wayana urang papisah ngajan hati masih berat hop 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 woi tumon gocap gocap mana tuh 20 20 wah dua 2000 30 kalau gocap kurangnya 20 kalau cepek kurangnya 70 bapak hajat mana sih ya Mang Lepon yuk kumaha yuk ayeuna urang re kadi yuk udut mulu karoko heula. Yo, Mang Lemon, Mang Dore, Mang Cepel. Kita ngelawak dari sore sampai pagi bisa. Ini mah gimana nanti kita seling-seling dulu lagu-lagu ya. Mau minta lagu jaipongan, mau minta lagu dangdut ada. Nah, sekarang kita istirahat. Nanti kita lanjut kembali. Yuk, terima kasih beli menyan di Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih.